dokter insinyur yang adalah mengawali pencanangan vaksinasi di tingkat kota Makassar. Alhamdulillah telah divaksin pejabat kota Makassar. Hanya kalau kita coba pejamkan mata, kalau kita coba pejamkan mata, ya kita rasakan diri kita ada sedikit rasa sangat halus, rasa pegal-pegal di tangan kiri. Tapi setelah saya sampaikan itu adalah reaksi normal karena adanya benda luar yang masuk ke dalam tubuh. Itu reaksinya. Tapi sama sekali tidak terasa pada saat teman-teman saya keluar, wartawan mewawancarai, itu bahkan saya lupa kalau saya sudah divaksin. Ya. Dan memang sampaikan tadi Bapak Gubernur, itu ada rasa aman pada diri saya, khususnya. Ya, semakin percaya diri bahwa saya ini sudah divaksin dan insya Allah tidak menjadi carrier bagi teman-teman yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saya bisa lebih mengamankan keluarga-keluarga saya. Ya. Sehingga saya menghimbau kepada warga masyarakat harus segera divaksin. Bahkan tadi saya minta di Kesehatan Kota Makassar, bagi yang sudah divaksin nanti kita tunjukkan kartu aman COVID. Untuk bisa dibagikan semua yang sudah tervaksin, nanti kita bisa bebas sebagai putih ke mana-mana insya Allah. Ya, nanti lah dilihat insya Allah.